Halo apa kabar semua, senang sekali saya ini Ayu Pias dapat mencupai anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung dan 5.7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Tema kita kali ini, keren nih, yaitu mengenai dampak psikologis body shaming pada anak dan remaja. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 terpenam atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Ibu Dr. Rila Sofitriana MCPC, beliau adalah psikolog di rumah sakit jiwa Islam Klender, kita sapa dulu Ibu Rila yang sudah hadir di samping saya tentunya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Rila Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh hari ini ketemu lagi, Alhamdulillah <cabi> <tip> <tip> kabarnya pasti happy dong, Ayah, ya seneng ya Allah. karena bentar lagi lebaran, iya uh, ya, iya Alhamdulillah, aduh. aduh suasananya ya kayaknya udah mau <tip> Dan lebaran aja Iya, karena bentar lagi mau lebaran, hmm. kita maunya kan apa ya? suasana hati tuh senang hmm. terus gitu ya. Benar, benar. Tapi beda nih buat pengalaman mungkin orang tua di luar sana ya anaknya atau mungkin putra putra remajanya nih yang lagi murung wow. gitu ya, karena ternyata lagi mengalami permasalahan seperti yang tema kita nih hmm. body shaming gitu ya. Sebenarnya kan ini kan juga lagi hits banget ya di hmm. sosial media dibahas. Sebenarnya sih praktek ini dalam tanda kutip ya hmm. praktek body shaming ini udah ada dari dulu ya, mm -hmm, tapi iya. kan ya mungkin sekarang banyak konsep-konsep bermunculan, -konsep kita jadi <laughs> makin paham gitu ya, kalau itu ternyata gak bagus, siapa tahu kita bukan korban aja, tapi juga pelaku Laku, secara nggak langsung bener. ya, tapi sebenarnya body shaming itu pengertiannya apa sih dari sudut pandang psikologis ibu mm -hmm. jadi kalau uh, kita perhatikan memang body shaming itu kan terjadi bukan untuk orang dewasa aja, hmm. ternyata anak-anak atau remaja itu juga mengalami hal tersebut. Jadi sebelum kita bahas mengenai dampak psikologisnya kan kita harus tahu apa sih definisi daripada hmm. badai siming. Jadi badai siming itu kalau menurut Kamus Oxfordnya itu ternyata itu dikatakan itu komentar, yaitu hmm. tindakan mengomentari uh, seseorang sehingga dia menjadi malu. Hmm. Nah, tentang fisiknya tubuhnya jadi sehingga seseorang itu menjadi dipermalukan dengan adanya body shaming itu dia malu dengan untuk ukuran size tubuhnya hmm. gitu jadi itu salah satunya daripada itu apa, salah satunya definisi nah nanti itu kita bahas lagi mengenai uh, apa sih yang dimaksud dengan body shaming mm -hmm. sama tidak dengan citra tubuh karena ah. kan hampir body image <laughs> hampir sama citra diri citra tubuh Begut. gitu ya nah itu tuh hampir hmm. sama itu hmm. nah itu nanti akan kita bahas perbedaannya di mana oke okay. nah, gitu. apa memang bentuk aja atau ya kan pengertiannya banyak ya apa ya tadi warna kulit kadang-kadang nah. suka di jadi bahan aduh ejekan lah benar, atau benar, apa benar, benar. padahal benar. kan itu kan ciptaan Tuhan ya nggak mm -mm, sih mm, <laughs> warna kulit apalagi tuh terus habis itu Uh, apa namanya penampilan, penampilan cara berpakaian, nah, tinggi, tinggi, berat badan, badan tadi ya, nah. segala macem deh. itu ternyata banyak dialami juga oleh mulai dari anak-anak ya, ya usia anak-anak dan remaja, anak -anak. begitu ya. nah tapi sebenarnya gini, body shaming itu kan nanti akan membawa dampak yang secara tidak sadar ini bisa apa ya? terkam begitu ya, ya bu ya, Atau masuk bagaimana ke dalam uh, memori alam bawah sadar sehingga dia menjadi trauma kan jadi kuatnya hmm. gitu hmm. sehingga pada akhirnya si anak atau remaja ini akhirnya dia tidak mau bersosialisasi, udah oh. itu dia mulai stres dan sebagainya yang akhirnya pada dampaknya kepada depresi dan sebagainya hmm. itu dia ternyata bisa sampai depresi ya. juga anak-anak loh nih ya ya anak-anak kasihan jadinya dia nggak hmm. mau bergaul karena malu hmm. dirinya apa namanya seperti yang diungkapkan oleh teman-temannya dan sebagainya karena kena terdampak hmm. kena badisming tadi gitu hmm. itu tuh luar biasa deh pengaruhnya ke remaja <laughs> jangan anak, -anak remaja Aja. ya orang dewasa juga Tenang. jadi jadi kesel atau baper ah, jadi nggak percaya diri macam-macam gitu bener, ya bener, karena bener. body shaming ini sendiri tapi sebenarnya kan kalau anak-anak atau remaja uh, pergaulan juga sih ya maksudnya kadang-kadang nggak -kadang ada niatan buat buat ngatain maksudnya apa ya lebih ke bercanda ya, bisa juga ya alih-alih bercanda. bercanda jadi motifnya ini jadi sebenarnya macam juga dong kayak ya. Apa ya? tumpang tindih ya iya, nah. jadi alih-alih bercanda alih-alih hmm. uh, apa namanya istilahnya memuji uh -huh. tetapi pada akhirnya kok jadi body shaming ya kan ah. jadi kesannya ya kan tapi sebenarnya itu sebenarnya memberikan komentar yang yang menyakitkan buat hmm. si ini si korban ini contohnya kalimat yang seperti apa Kali nih yang contohnya hmm. kok sekarang lu kelihatan gendutan sih ah. ya itu <laughs> kan biasanya anak-anak suka ini begitu bete lho. deh ya, ya kalau dibilang gitu tuh nah, kulit kulit lu kok sekarang itu sih. Waduh, gitu, itu agak iteman ya. ya. <laughs> Sedih banget kan kalau dibilang gitu. Atau enggak yang kurus juga dapat body similarity sekarang. Hmm. Kok lu kelihatan kurus sih hmm. gitu hmm. ya kan? Padahal kan maksudnya udah lama nggak ketemu atau ketemu dia hmm. cuman alih-alih bercanda, basa-basi nah, kali Ya, komen-komen tapi komennya akhirnya kan si si anak itu jadi baper kan. Jadi lo oh. ah, kok jadi kurus ya sekarang gitu. Lagi mau lebaran nih bentar nih ketemu keluarga besar. Nah. Kok makannya banyak, uh, lu makan melulu pantes uh, aja ndut. juga. Uh, <laughs> Diet uh, dong gitu kan ada suka uh, begitu. Iya, iya, aduh padahal kan lagi memang lagi tumbuh kembang uh, juga ya. Iya. Maksudnya kan nggak perlu ya nggak gitu. perlu dikomen lah ya, ya kan. Siapa iya. oh. tahu nanti jadi apa ya penerimaannya beda-beda tiap ya. anak gitu ya. Karena, maksudnya itu hmm. untuk uh, apa namanya untuk memberikan uh, apa masukan ya kan hmm. jangan makan banyak tapi kan kesannya jadi jadi kan, jadinya kayak ini kayak komentar-komentar hmm. yang enggak bagus kan karena itu kan semua kan privasinya masing-masing iya -masing, ah, kan masing-masing anak masing -masing. ya jadi kok jadi kok dikomentarin gitu loh padahal hmm. dia lagi proses untuk mencintai tubuhnya sendiri kan ah, terus, Jadi arahnya self love gitu ya, ya. Hmm. terus kok tiba-tiba dikomentarin kok makan banyak sih Kan gitu terendut loh, loh. kadang-kadang pipi lo kok sekarang cabi ah. ya, itu cabi. maksudnya kan lucu gitu ya. Ah tapi kok kelihatan gendut ya gitu makanya diet dong. gitu kan nah, <laughs> begitu jadi uh, makna yang maksudnya gimana ya tujuannya mungkin tadi sebenarnya nggak 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 seperti itu cuma uh, ditangkapnya beda, beda gitu ya terkait dengan mungkin citra citra dirinya tadi atau body image-nya ini ya. yang yang jadi terpengaruh, jadi terpengaruh. atau bagaimana? jadi hmm. kita bedakan dulu antara uh, citra tubuh body image dengan body image kalau kepada citra tubuh itu kan uh, lebih kepada tingkat kepercayaan Uh. seseorang kepada masing-masing tubuhnya. Yeah. Jadi orang lain itu nggak nggak peduli ya kan. Okay. Dia sendiri saya ini orangnya beda nggak dengan tubuh saya. Mm. Tapi kalau ke body shaming kan lebih ke arah uh, komentar orang kan bagaimana orang lain itu memberikan uh, apa namanya mempermalukan tentang uh, fisiknya dia ya kan. Baik secara langsung maupun langsung ya. Nah, uh, hmm. Ya kan. Kemudian mempermalukan ya kan memberikan suatu uh, apa namanya komen-komen negatif tentang size-nya dan sebagainya di mana mungkin si anak atau remaja ini dalam proses dia lagi menyayangi mencintai tubuhnya sendiri mm. tetapi begitu di, diberikan demikian komen gini akhirnya dia jadi down kan mm. akhirnya dia jadi sedih dan sebagainya gitu loh. Mm. Maksudnya sih maksud temannya itu mungkin ah ini cuman untuk bercanda. Cuman kadang-kadang kalau si anak itu mengatakan, "Kok kamu ngomong begitu sih, baper lu?" Kan gitu ya? Kan jadi terbiasa <laughs> jadi lah e, ya. Kan? Iya. Masuknya ngomong gitu, udah diituin, baper lu gitu kan? Kadang-kadang gitu kan? Uh -huh. nah, padahal kan sebenarnya ya, kok saya digitu, kok saya gendut sih gitu uh -huh. kan? Bener, saya gendut, akhirnya dia nggak mau makan di rumah ya? Kan uh -huh. supaya dia biar kelihatan kurus ya? Uh -huh. Kan, enggak misalnya, kadang-kadang mohon -kadang, maaf, kadang-kadang kan -kadang cowok-cowok juga ngomong, ih jadi cewek kok pendek amat sih <laughs> gitu kadang gitu gitu kan jenis ya apalagi kalau yang bicara lawan jenis iya, ya iya, jadi itu. lebih aduh takutnya nggak disukain ah, nih begitu itu. begitu panjang deh jadinya gitu Aku ya panya, kalau bicara anak-anak remaja tuh kayaknya unik gitu uh, ya dia kan sensitif ya ah. uh, apa namanya memang lagi masa puber Puberta. pencarian identitas diri <tuh>. kemudian di, diberikan image yang negatif tentang uh, tubuhnya badannya penampilannya fisiknya itu tentu mm -hmm. akan merasa dia lebih sensitif nggak usah yang remaja yang orang dewasa yang sudah mature aja kadang-kadang masih hmm. Sensi, apalagi remaja atau anak-anak. Hmm. Jadi ya, ya memang tadi lagi masa ya mencari-cari identitas, identitas gitu itu ya. Itu. Dan Cantu. ini berlaku juga nggak cuma di anak perempuan atau di anak laki-laki eh, juga bener. mengalami ini juga hmm, gitu ya. nggak pandang bener. pandang gitu ya. Baiklah, Ibu kita jeda dulu sebentar ya. ya. Nanti dilanjutkan kembali lebih detailnya lagi karena ini seru banget tapi waktunya agak terbatasnya. Jadi kita jeda dulu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana mana tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.